Hai, Dava Gita always here. Halo guys, perkenalkan nama aku Dava. Dan nama aku Gita. Konten YouTube memang sudah banyak sekali memberikan penghasilan yang cukup dibilang fantastis. Bahkan tak disangka-sangka banyak juga orang yang bisa kaya raya hanya dengan aplikasi yang satu ini. Nah, dari bertambahnya modern dunia ini, tak heran jika banyak yang memanfaatkan jejaring internet untuk bisa menghasilkan uang. Apalagi sosok YouTuber, Dava, dan Gita ini. Sangat mencengangkan loh guys. Kaget? Inilah penghasilan YouTube Dava dan Gita setiap bulan. Number 6. Mengikuti jejak YouTubers ternama. Menjadi seorang YouTuber itu memang sudah banyak dilakoni oleh sebagian banyak orang di dunia ini. Tidak berpengaruh dari segi umur dan juga profesi yang sebenarnya. Bahkan dari saking banyaknya YouTuber yang kaya raya seperti Atta Halilintar dan juga Ria Ricis. Membuat orang lain menjadi terkutuk hatinya untuk mengikuti jejak mereka sebagai seorang YouTubers. Dengan mengandalkan jejaring internet dan juga kemampuan yang dimiliki, sudah bisa memulai untuk membuat konten. Mulai dari konten alam, adegan kocak, konten islami, atau bahkan yang lainnya. Yang sering membuka konten dan nonton YouTube pastinya sudah tidak asing lagi dengan wajah kedua orang ini. Konten yang dibawakan oleh pria yang bernama asli Dava Fatur atau yang kerap disapa dengan Dava Cho ini memang sudah tersebar di mana-mana, yaitu tentang kesehatan. Tidak hanya sendiri, Dava ternyata merangkul salah satu wanita cantik dan seksi yang bernama Gita VBPR atau aslinya Veronica Brigta Putrahayu ini. Kedua orang ini memang sudah cukup familiar sebagai salah satu influencer kebugaran sekaligus pasangan yang sangat romantis. Bahkan sama-sama memiliki tubuh yang bugar dan body goals. Number 5. Mulai terinspirasi oleh pasangan luar negeri. Keduanya memang sudah sejak lama menekuni dunia olahraga, khususnya kebugaran. Hal itu berawal dari munculnya inspirasi dari pasangan atlet luar negeri yang memiliki tubuh sehat dan juga bugar. Jadi dari hal itulah keduanya bersemangat untuk membentuk badannya sebagus mungkin. Memang pada awalnya hanya Dava saja loh yang memulai menjalani pola hidup sehat dengan rajin berolahraga. Namun seiring berjalannya waktu nih guys, Gita mulai tertular untuk memiliki kebiasaan yang sama. Hal ini ternyata dilakukan jauh sebelum mereka menikah loh, alias masih berstatus pacaran. Pasangan hebat memang ya guys. Number 4. Mulai berkompetisi fitness. Setelah cukup lama berlomba-lomba untuk mengubah gaya hidupnya dengan sehat, keduanya mulai mengejar beberapa kompetisi fitness yang diadakan oleh atau di negara kita, yaitu Indonesia. Puncaknya yaitu di tahun kemarin, di mana Dava telah berhasil memenangkan juara 1. Sedangkan Gita sendiri yaitu memperoleh juara 3 untuk kompetisi fitness. Nah, tentu saja hal itu tidak semudah yang kita bayangkan ya guys. Semua itu dibutuhkan kerjasama dan juga tekad yang kuat dari masing-masing. Bahkan juga menerapkan kedisiplinan untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu. Mulai dari pola makan yang sudah mulai diatur, bahkan sempat nih guys, mereka saling bertolak belakang sebab Dava sendiri bertujuan untuk membesarkan otot atau bulking. Nah, sedangkan Gita ingin melangsingkan badan dan juga bentuk otot, yaitu cutting. Tapi keduanya masih terlihat sangat menikmati dan juga saling mendukung satu sama lain loh. Jadi tak heran nih jika para netizen dibuat baper oleh keduanya. Dengan keromantisan yang sering dipamerkan, para jomblo menangis meronta-ronta. Sabar ya, Blo. Mimin juga kadang iri loh. Ups,
jangan rame-rame, takut kedengaran Kak Dava dan Gita. Number 3. Mengenal sosok Gita, gemuk ke kurus. Siapa yang menyangka guys, coba deh kalian cari tahu sosok Gita yang sebenarnya dulu seperti apa. Pastinya kalian tercengang, bahkan bisa juga jantungan loh. Pasalnya tubuh yang dimiliki Gita saat ini berbanding terbalik dengan tubuhnya dulu loh. Dimana dalam beberapa postingan, potret yang sempat ia bagikan di Instagram milik pribadinya, Gita membuat mata para netizen tidak percaya. Gita merupakan sosok wanita bertubuh gemuk loh. Ya emang itu dasarnya guys. Gita merupakan seorang selebgram dan juga influencer gaya hidup sehat yang merupakan salah satu wanita sukses yang telah berhasil menurunkan berat badannya dengan cara yang sehat dan menarik. Diet plan yang telah dilakukan oleh Gita masih bisa menikmati makan pagi, siang, dan bahkan juga makan malam loh guys. Salah satunya yang sempat ia bagikan dalam video unggahannya di akun Instagramnya itu, ia tengah melakukan kegiatan olahraga gym bersama sang suami, Dava, yang juga merupakan sosok selebgram dan YouTuber, sekaligus model olahraga ternama. Jika Anda menyukai video ini, janganlah lupa untuk silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Nah, di tanggal 30 Januari 2020, kabar bahagia datang dari sosok Gita, di mana ia baru saja mengumumkan kabar tentang kehamilan pertamanya. Dan tepat pada tanggal 16 September 2020, juga Gita pergi ke rumah sakit untuk persiapan persalinannya. Terlihat jelas loh, di sana ada sosok suami yang tampan itu sedang menemaninya dengan sangat setia. Number 2. Menjadi YouTuber kaya raya. Setelah dilakukan survei pada bulan Agustus 2021 lalu, channel YouTube yang dimiliki oleh Dava dan Gita ini tidak disangka-sangka sudah melebihi YouTuber ternama lainnya loh. Di mana channelnya itu sudah memiliki kisaran 1,66 juta subscriber guys. Bahkan tidak hanya itu saja, postingan populernya milik Dava Gita ini sudah mencapai 14 juta kali. Kemudian, postingan populer keduanya itu dengan video yang berjudul Suami Minta Main di Ruang Tamu sudah mencapai 7,1 juta kali tonton. Dari hal ini saja kalian sudah bisa dipastikan jika YouTuber ini sudah memiliki banyak follower atau penggemar ya guys. Jadi semuanya jangan heran jika saat ini pasangan couple goals ini sudah menjadi salah satu YouTuber terkaya raya di Indonesia. Bahkan kekayaannya itu telah digunakan pula untuk mengembangkan banyak usaha atau bisnis yang dirintisnya. Jadi banyak yang berhamburan kabar jika Dava Gita tiap bulannya bisa memiliki penghasilan kurang lebih puluhan juta hingga ratusan juta rupiah loh. Hal itu tentu saja tidak luput dari bisnis YouTube-nya yang telah dikelola. Number 1. Penghasilan bulanan. Sampai saat ini, Gita sudah mengupload video sebanyak 388 video dan dari 300 video itu telah menghasilkan subscribe 1,6 juta subscriber. Dari video itu juga bisa mencapai 200.035.546.607 viewers. Tak tanggung-tanggung dari konten YouTube-nya saja, tiap bulannya Gita bisa mendapatkan uang Rp59.820.000. Angka yang sangat fantastis bukan? Coba saja deh kalian bayangkan bagaimana jika itu semua sampai 1 tahun lamanya. Udah bisa beli apa saja yang diinginkan dong pastinya. Jadi memang sih ya, keberuntungan saat ini berpihak pada pasangan cantik dan ganteng ini guys. Kalian gak boleh iri dong. Jika ingin seperti mereka, maka usaha ya guys.